Hai guys, kali ini saya akan melihat seberapa tangguhnya dirimu untuk menghadapi kehidupan yang begitu berkecambuk ya. Oke, di sini ada kartu The Watch ya. The Watch yang artinya bahwa kamu siap untuk menjalani aktivitas kamu dan selalu siap untuk segala hal ya, mau tidak mau, siap tidak siap, dan kamu memang sudah menjadi garda terdepan buat semuanya ya yang saya lihat di sini. Dan di sini ada King of Cup ya, King of Cup yang artinya bahwa kamu pejuang yang sangat luar biasa, kamu pejuang yang tangguh banget di sini saya lihat. Dan apapun semua yang kamu hadapi, dan kamu benar-benar selalu menjalankan semuanya sendiri, yang artinya bahwa kamu ini benar-benar menjadi pagar buat kehidupan buat keluargamu ya, yang artinya luar biasa kuat banget. Dan di sini ada kartu X of Wands ya, yang kamu minta tidak muluk-muluk, yang kamu minta sehat terus ya, sehat, dan dimudahkan dalam segala hal ya, rezeki, perjalanan karir dan lain sebagainya. Cuman itu aja. Jadi ya, sini ada Queen of Wands yang artinya bahwa kalau nggak kamu siapa lagi ya, seperti itu ya. Dan aku lihat di sini walaupun godaan cobaan luar biasa, ada kartu The Devil, dan kamu selalu diuji kesabaran kamu, diuji selalu dengan kesetiaan kamu, dan banyak hal lagi ya, ujian-ujian yang kamu hadapi ya. Dan saya melihat di sini Ace of One ya, dan dalam perjalanan kamu juga banyak orang yang iri, dengki, sirik, dan banyak hal lain sebagainya ya. Dan sini Nine of One yang artinya bahwa semua kamu siap untuk menjalankan, dan begitu hebatnya kamu, begitu kuatnya kamu, yang membuat kamu tegar adalah keluarga kamu. Dan yang saya lihat di sini kamu punya tujuan yang sangat bagus, yang sangat mulia, untuk bisa melihat orang senang, bisa melihat keluarga kamu bahagia, bisa membuat orang di sekeliling kamu juga happy. Nice, good, bagus banget, mulia banget hati kamu, dan sukses selalu buat kamu, sehat selalu buat kamu, dan Tuhan selalu menyertai dalam perjalanan kehidupanmu selalu. Terima kasih.